Wah, ada Mio. Eh, tahu enggak? Karos bakal punya anak loh, Mio. Wah, pasti keren anaknya Karos. Ayo, ayo, let's go. Lah, ada Yuta juga. Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, okay? Okay, teman-teman, kita ceritakan kisah kita kali ini ya teman-teman. Karos bakal punya anak nih, wah pasti seru. Okay, teman-teman, sebelum mulai jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan jangan lupa untuk like-nya ya teman-teman. Okay, kita ceritakan cerita kali ini. Okay, teman-teman, Karos kenapa ya? Dia kayaknya lagi mual-mual, teman-teman, lagi muntah tuh. Waduh, Karos kenapa tuh? Masuk angin kak Karos, kata Upin. Ini malah Upin Ipin joget-joget di dapur ya teman-teman. Ini takut gak dimarahin sama Karos kah? Karos lagi masuk angin tuh. Enggak ah, entah kenapa Karos mual gitu, kata Karos. Ah, dia mual teman-teman. Oe, oe, oe. Wah, Karos kebanyakan makan seblak. Hah, Karos, apa jangan-jangan kamu pengen punya anak ya, kata Opa. Wah, Karos pengen punya anak teman-teman. Anaknya Bang Badrul. Iya kan mereka udah nikah ya. Waduh, apa Karos mau punya anak? Berarti kita jadi Om Upin nih, kata Ipin. Wah, Upin Ipin udah seneng bakal punya ini ya teman-teman, ponakan. Mending kita periksa yuk sekarang. Jom Karos, cepetan. Abang Badrul belum pulang, biar Opa yang nganterin, kata Opa. Oke teman-teman, ternyata Karos bakal punya anak. Wah keren. Let's go guys kita. Wah ada Mio. Mio mau nyamper. Weh, tahu gak Karos bakal punya anak loh, Mio. Wah pasti keren anaknya Karos. Ayo ayo let's go, kita langsung pergi. Lah ada Yuta juga. Ya udah teman-teman, ayo Karos kita langsung pergi ke cek keadaan Karos. Ayo sini. Apa jalan kaki aja ya? Eh masa jalan kaki Karos lagi kayak gitu? Yuta mau ikut gak sama Mio? Ini Karos ngapain muter-muter lama banget, ayo Karos. Aduh, Karos lama banget. Ayo Karos naik. Ayo sekali lagi nih. 3 hours later. Can you move along? I'm all out of time, Karos. Oke, teman-teman, kita sampai nih di lokasi. Ayo cepetan. Mio, Yuta, Karos, let's go. Kita langsung pergi ke sini nih. Kita naik pagar. Eh, nggak bisa dong. Sini. Aduh, mereka yaudah Karos aja sini, Karos. Mereka pada kenapa ya? Ini kita bakal ngecek Karos di sini, di gedung ini, teman-teman. Oke, ke posyandu ya. Karos pun langsung diperiksa. Apakah dia beneran bakal punya anak apa tidak nih, teman-teman? Wah, penasaran kan kalian? Sama aku juga. Kita lihat, teman-teman. Setelah diperiksa, saya bisa katakan bahwa mbak ini bakal punya anak, kata Susanti. Wah, Susanti yang periksa, teman-teman. Makasih, Susanti. Alhamdulillah, aku bakal jadi ayah. Aku bakal punya anak, kata Abang Badrul. Oke, teman-teman. Abang Badrul senang sekali ya, teman-teman. Wah, bakal punya anak. Tapi ada kabar sesuatu nih tentang anaknya, si Karos. Hah? Apa tuh? Anaknya Karos kenapa? Wah kenapa tuh pak? Ada apa dengan anakku ini? Kata Karos. Iya teman-teman, kenapa ya teman-teman dengan anaknya Karos ini? Hah kenapa? Aku pengen tahu. Anaknya Karos ini adalah punya indera keenam. Wah punya indera keenam teman-teman. Keren banget. Wah bisa bikin konten-konten gitu ya, konten horor. Loh, bukannya bagus dong kalau punya kelebihan indera keenam. Emangnya kenapa ya? Iya, teman-teman, bisa melihat hantu. Wah, keren. Pokoknya ibu harus sehat-sehat, harus rajin olahraga biar agar misalkan anak ini sehat ya, teman-teman. Wah, oke. Oke, aku bakal olahraga biar anak ini bakal sehat dan ya walaupun punya indera keenam ya, teman-teman. Ya udah, mau gimana lagi? Aku dan Upin akan menemani Karos berolahraga. Iya, sama Yuta, sama semua orang yang ada di sini bakal mensupport Karos. Pokoknya tenang aja Karos, Karos gak perlu bersedih. Karos pun memutuskan akan berolahraga tiap hari biar kuat teman-teman. Wih, biar anaknya sehat juga. Oke, kita temenin ya. Nanti Karos olahraga jalan kaki, ya, lari ya, lari kita naik mobil. Ayo Upin Ipin temenin Aka lari pagi, kata Karos. Oke, kita akan temenin Karos lari pagi. 1, 2, 1, 2, mantap. Ya ampun Karos, ini masih pagi banget. Aku masih ngantuk nih Karos, kata Upin. Iya, masih ngantuk Upin Ipin nih. Ngantuk banget, aduh Karos gimana sih? Katanya kemarin pengen temenin Aka olahraga, gimana sih kamu? Kata Karos. Ya Karos ngambek, yaudah ayo Karos. Canda Karos, jangan marah-marah ya.
Iya dong, kami akan bantu Karos olahraga. Jumlah kita lari, pin, jum, 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 jum. Oke teman-teman, kita langsung lari ya guys, jum, jum. Oke. Lari pagi, mantap. Ayo, Upin Ipin, kita lari. Oke teman-teman, hari ini kita bakal lari. Udah disamper sama Yuta, Mio, dan Upin Ipin. Kita bakal lari bareng-bareng. Ayo, sini, 1, 2, 1, 2. Ayo, Yuta. Oke, kita lari pagi, asik, ikut bareng-bareng. Ayo, lari pagi. Ayo, biar anak Karo sehat. Biar Karo, lari cepet banget. Ayo, kawan-kawan, ayo, kawan-kawan. Ya, kalian kebalap, gimana sih? Aku kan yang paling tua di sini. Kenapa kalian larinya lama sekali? Let's go, kita nyebrang sini. Ayo, 1, 2. Wah, ini apa nih pada jatuh nih? Ayo, let's go. 1, 2, 1, 2, ke situ. Ah, capek. Meanwhile. Oke, teman-teman, kita sampai di sini. Aku nggak tahu ini di mana nih. Oke, ini pokoknya di sini lah ya. Sampai Karos pun berolahraga terus sampai hari lahiran tiba, teman-teman. Asik, kita olahraga terus, teman-teman. Biar sehat, kuat, asik. Biar anaknya Karos ganteng. Kalau nggak cantik lah ya, teman-teman. Aku nggak tahu. 9 bulan kemudian, ini waktunya tiba, teman-teman. Kita lihat anaknya Karos seperti apa ya. Wah, kita lihat, aku kepo. Gimana nih istri saya dan anak saya? Apakah sehat? Kata si Abang Badrul. Iya nih, gimana, aku juga mau lihat dong. Istri dan anak Anda baik-baik saja kok. Selamat buat kalian. Wah, akhirnya kita punya ini, teman-teman. Ponakan. Ponakan kita punya ini, indra ke-6. Wah, keren, bisa bikin konten horor nanti. Apakah kita bisa melihat mereka? Mereka, Susanti, kata si opah. Iya, kita bisa melihatnya nggak ya? Aku mau lihat nih. Kalau untuk ibunya, karena baru saja ini, jadi tidak bisa. Kalau anaknya bisa. Oke teman-teman, karena Karos itu masih kecapean, jadi ya udahlah, si anaknya aja boleh dilihat. Tapi kalau mau lihat bayinya bisa kok. Sini, saya antarkan ke ruangan ya, kata Susanti. Ayo Susanti, antar saya Susanti. Aduh. Itu dia si botak. Botak, palanya botak kayak Upin. Ya ampun, lucu sekali ya. Wah, ini adalah cicitku, lucu banget ya. Kok dia bisa berdiri ya? Ya iyalah, namanya dia punya indra ke-6. Jadi, ya gimana ya, anak ajaib ya. Namanya juga bayi ajaib, punya indra ke-6. Jadi dia bisa berdiri dengan umur segini. Mantap, anak ajaib. Wah, keren, kemonakan kita punya indra ke-6 ya. Wah, hebat. Palanya sama kayak kita, botak. Aduh. Opa dan keluarga pun senang karena Karos berhasil punya anak. Apalagi punya indra ke-6. Aduh. Tamat, dan begitulah kisah kita hari ini, teman-teman. Keren kan? Agak teman-teman, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, teman-teman. Oke, bye-bye.